Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, ada sesuatu yang baru untuk Bing hari ini. Lihat aku bereaksi. Hebati. Jadi, kau melalui anak tangga. Lalu terowongan miring. Yep. Lalu tangga tali memantul dan jembatan bergoyang. Yep. Jadi, apa berikutnya? Seluncuran. Tapi itu terlalu tinggi. Memang tinggi. Hai, Bing. Ini hebat sekali. Bing, bagaimana kalau kita lihat Pando melakukannya sekali lagi? Agar kita tahu apa harus bagaimana saat giliran kita. Pando? Yap. Bisa kau tunjukkan padaku caranya? Jangan takut, Flop. Lakukan saja seperti ini. Aku beraksi. Wow, kelihatannya menyenangkan. Akankah membuatmu lebih baik jika aku melakukannya duluan? Pasti kau meninggalkanku. Oh, baiklah. Bagaimana jika Hopeti duluan? Baiklah. Ayo, Bing. Hopeti meluncur duluan ya, Pando. Aku akan menangkapnya. Bersiap, Hopeti. Iya. Lihat aku. Aku beraksi. Yeay. Hopeti. Hopeti. Dia menyukainya. Benar. Giliranmu, Bing. Wow. Ini dia, Bing. Lihat aku, Flop. Aku beraksi. Ini, jangan biarkan dia pergi. Terima kasih, Flop. Flop, Hopeti ingin lihat bebek. Baiklah, ayo. Lihat, itu bebek Hopeti. Kuek-kuek. Flop, bebek itu berkuek-kuek pada Hopeti. Mungkin mereka menyapanya, Bing. Kuek-kuek. Hopeti membalas menyapa. Dadah, bebek. Selanjutnya kita mau kemana? Hopeti ingin... berputar saja. Ide bagus. Ayo. Jangan injak kotoran anjingnya, Bing. Yak. Jangan menginjak kotoran anjing, Flop. Benar. Kami diputar. Bisa kau dorong aku, Flop? Yap, pegangan yang erat. Yap. Lebih cepat, Flop. Hopeti ingin turun sekarang. Baiklah. Nah, sudah. Hopeti merasakan pusing. Ayo, Hopeti. Aku bisa lihat rumah Ama dari sini. Dia ada di kebun, Flop. Ama! Ella! Bisa kau tangkap Hopeti, Flop? Tentu. Baiklah. Dapat. Giliranmu, Bing. Baiklah. Ini dia. Hopeti. Nia! Sula! Sula! Aku di sini. Flop, Sula menempelkan di kamarku tanpa diriku. Tempat tidur terfavorit, bantal terfavorit, lemari pakaian terfavorit.
Halo, Bing. Lihat, ini tirai terfavoritku. Tapi ini kamarku. Oh. Kau tempelkan pada semuanya, sudah. Aku tahu. Tidak ada yang tersisa untukku. Iya, ada, Bing. Kita bisa menempel kelinci terfavorit kita, Hopatius. Tidak! Hopati milikku. Apa? Kau tidak boleh nempel Hopati. Tapi berbagi itu menyenangkan. Berbagi memang menyenangkan, Sula. Tapi Hopati sedikit berbeda. Iya, dia favoritku. Yang paling favorit. Apa kau punya yang terfavorit, Sula? Tidak. Oh, periku Danielku. Oh, ya. Yeah. Dan apa kau berbagi periku Danielmu? Tidak. Dia terfavoritku, yang paling favorit dari terfavorit. Kau favoritku, Hopati. Lagi pula, Hopati bukanlah kelinci terfavoritku. Tapi kau, Bing. Oh. Geli. Geli, Bing. Hentikan, itu geli. Oh, ada hati di ekormu. Geli, geli. Favorit, itulah kesukaan Bing. Terutama Hopati. Hopati. Pari hipu juga bisa berfus. Dia bisa menjadi Hipoti. Hipoti dan Hopati. Halo, Hipoti. Halo, Hopiti. Aku sangat mahir melakukan fus. Lihat. Siap. Hopati. Hipoti. Kau Hipoti yang sangat pintar dan mahir dalam melakukan fus. Terima kasih. Lagi. Hopati. Hipoti. Hopati. Wus. Miau. Miau. Hopati bisa berbus lebih tinggi. Wus. Bing, hati-hati. Tidak apa-apa. Hopati sangat berani. Hipoti juga. Hipoti. Hopati. Wus. Oh, tidak. Hipoti. Oh. Hipoti yang malang. Kau baik-baik saja. Ayo, Bing dan Hopiti. Bantu aku membuat Hipoti merasa baikan. Oh, Hipoti yang malang. Aha, apa yang aku dengar itu adalah kelinci favoritku? Hipoti dan Hopati. Kami melakukan fus. Bagus. Lihat, Ama. Hipoti. Hopati. Dan aku. Bing. Dan Hopati. Dan aku. Oh, halo. Halo. Halo, Ama. Halo, Sula. Ada siapa, Pandu? Ini Balabalu. Dia manis sekali. Apa dia bisa bicara? Oh, iya. Dia bilang dia menyukaimu. Oh. Ayo, Pandu. Ayo, Bing. Dan Hopati. Wuuus. Bing, jangan menakuti Balabalo. Dia masih kecil. Oh, baiklah. Itu bagus. Oh, silakan. Ayo, Bing. Ayo, Hopati. Wuuus. Periku Daniel. Ada yang mau berkenalan. Oh. Hopati bilang, halo, periku Daniel. Halo, Hopati. Dia bilang,
Dia menyukai sayapmu, periku Daniel. Oh. Uping. Maaf. Kita bisa membuat pesta dan kau diundang. Oh, dan kau juga diundang. Dia bilang iya. Enak sekali. Kau harus menata mejanya lebih dulu. Oh, kau duduk di sini, Hopeti. Oh, ini ke sini. Boleh aku minta piring ini? Ini, Pandu. Bing, kau tidak boleh duduk di sini. Aku harus ke sini karena periku Daniel harus menjaga Balabalo. Dia masih kecil. Kue. Tapi tunggu dulu. Kau harus minum teh terlebih dulu. Ini, Hopeti. Enak sekali. Belum ada isinya. Oh. Silahkan, dan silahkan, dan juga untukku. Dia bilang enak sekali. Enak sekali. Hopeti! Tidak. Oh, ya ampun. Oh, Flop. Dia jadi kotor dan juga basah. Tenang saja, Bing. Ini bukan masalah besar. Kita hanya perlu mencuci Hopeti. Tapi tidak di mesin cuci. Dia tidak akan menyukainya. Itu terlalu berputar-putar. Tidak. Kita bisa memandikannya di sini, di bak cuci. Baiklah. Dia butuh bebek busa. Ya, ide bagus. Pergilah dan ambil bebek busa. Sementara aku menyiapkan air hangat untuk Hopeti. Jangan khawatir, Hopeti. Flop akan menjagamu. Tentu saja. Oh, bebek busa. Aku datang, Hopeti. Kita akan membuatnya kembali bersih. Ini bebek busanya. Ayolah, Hopeti. Waktunya mandi busa. Sempurna. Sempurna. Lihat, Flop. Dia punya topi busa. Oh, ya. Jangan lupa membersihkan telingamu, Hopeti. Lebih baik? Ya, semua selesai. Jug. Hopeti. Dia masih basah, Flop. Ya, Bing. Akan butuh waktu agar Hopeti kering. Oh, angin! Angin bisa mengus Hopeti hingga kering. Ide bagus, Bing. Ayo kita bawa Hopeti keluar. Iya! Ayo, Hopeti! Ayo, Flop! Kau juga harus mengus! Baiklah. Siap! Dia masih basah. Yap. Butuh waktu agar dia mengering. Kau harus mengusnya ke atas. Tempat angin berada. Iya, ide bagus. Tapi jangan dijemuran dengan penjepit yang menggigit. Lihat. Hopeti tidak membutuhkan penjepit yang menggigit, Bing. Celanaku. Hopeti bisa mengus ke atas di dalam celanaku. Benar. Siap? Yap. Hopeti, wush! Sekarang dia diwush ke atas-atas. Sangat tinggi, Flop. Sehingga dia bisa menjadi kering. Bagus untukmu, Bing Bunny. Wush! Aku suka Hopeti. Tapi Hopeti tidak ada di sini. Di mana dia, Flop? Dia pasti tidak jauh, Bing. Bagaimana kalau periksa kebun belakang? Iya. Aku ingat Hopeti sedang bermain di pohon kecil. Dia sedang berpetualang. Sama seperti kita. Ayo pergi dan mencarinya. Iya. Lihat sini, Flop. Gelap sekali. Ini terlihat berbeda sekali. Benar. Oh, apa itu?
Itu hanya gudang, Bing. Lihat. Iya. Flop. Itu dia, pohon kecilnya. Oh, ya. Aku datang, Hopeti. Dia tidak di sana. Di mana dia, Flop? Kita akan menemukannya, Bing. Dia pasti di sekitar sini. Dimana kau, Hopeti? Dia pasti sendirian. Dia pasti kesepian tanpa aku, Flop. Oh, tidak apa-apa, Bing. Hopeti. Oh, lakukan perlahan dan tenang. Ayo kita lihat di sekitar pohon. Baiklah. Itu dia. Bing, lihat. Itu kataknya. Halo, katak. Kami sedang mencari Hopeti. Hopeti! Katak yang menemukan Hopeti, Flop! Katak menemukannya. Benar. Hopeti, kami mencari-carimu. Dia melakukan petualangannya sendiri. Aku rasa dia telah Wu sampai ke bulan. Untuk melihat penjaga bulan. Oh, itu Wu yang jauh sekali, Bing. Lihat. Lihatlah bulannya, Hopeti. Iya. Oh, itu sangat indah. Hopeti ingin masuk sekarang, Flop. Rencana yang bagus. Ayo, kita kembali ke dalam. Yap. Itu Hopeti. Hopeti. Wah, aku sayang Hopeti. Selesai? Yap. Oh, Flop. Ada apa? Selimutnya basah. Ya, selimutnya basah. Buat agar dia kering, Flop. Aku tidak bisa, Bing. Selimutnya sudah berada di dalam toilet dan sekarang dia kotor. Aku membutuhkan selimutku agar bisa tidur. Aku tahu, Bing. Tapi sekarang selimutnya harus masuk ke mesin cuci. Tidak. Aku akan mencuci selimut ini saat kau tidur dan dia akan bersih dan kering kembali di pagi hari. Tapi aku butuh selimutku. Ini waktunya tidur. Aku butuh memeluknya. Aku tahu, Bing. Pelukan waktu tidur. Mungkin Hopeti akan berbagi selimutnya denganmu. Itu terlalu kecil. Oh, ini memang kecil. Bagaimana rasanya? Ini lembut. Dan bagaimana aromanya? Harum sekali, Flop. Apakah ini Wuzi? Ini tidak sebagus selimutku. Tapi ini Wuzi. Cukup Wuzi untuk tidur? Yap. Untuk malam ini saja. Jadi apa aku bisa mendapatkan selimutku besok? Tentu. Baiklah kalau begitu. Mandi? Yap. Piyama? Yap. Hopeti sudah difus? Yap. Gigi disikat? Yap. Selimut siap? Yap. Ada lagi yang lain? Baiklah. Butuh waktu untuk mengeringkan buku ini. Tapi bagaimana dengan cerita Hopetiku? Ya, kita selalu bisa bercerita, Bing. Tidak butuh buku untuk itu. Ayo, bagaimana kalau kita vus ke kamarmu dan ceritakan kisah Hopeti kita sendiri di sana? Baiklah. Ayo. Wush. Kau ingat apa yang dilakukan Hopeti dalam cerita, Bing? Hopeti vus terbang ke bulan. Benar. Lalu? Dia menemukan penjaga bulan. Dan penjaga bulan bersedih. Jadi, mengapa penjaga bulan bersedih? Karena dia tidak bisa tidur. Benar.
dan Hopeti menyanyikan lagu pengantar tidur yang manis. Pandam. Dan penjaga bulan pun tertidur lelap. Flop. Masalah terpecahkan, kata Hopeti Vus. Dan dia Vus kembali ke rumah. Dan dia berbaring di kasur gantungnya yang nyaman dan berkata, selamat malam. Cerita yang sangat bagus. Selamat malam, Bing.